tutorial melepas deck depan Scoopy. Scoopy yang velg 12 yang terbaru. Oke. Jadi di sini pakai lock, teman-teman. Lock yang biru itu agak keras. Jadi teman-teman mungkin agak susah, kesusahan untuk melepas, makanya aku buatin videonya. Oke. Jadi yang pertama kita lepas dulu plat nomor baut sini. 2. Ini udah dilepas. 4 ya. Yang bawah ada ini 1. Ini baut ini, teman-teman. Baut yang pakai lok-lokan itu. Oke, kita lepas aja sekarang. Ayan. Kita lepas dulu plat nomor pakai kunci 12. Apa? Di situ kita lepas baut. Nah, gini teman-teman. Biar cepat, satunya nggak usah dilepas. Oke, 10 ya. 10 biasa juga bisa, sama aja. Harus dilepas plat nomornya. Terus yang bawah ini. Yang bawah ini ya, bro. Ini pencet tengahnya, baru ditarik. Nah gitu, sampai bunyi cetup dicongkel. Nah gitu. Nah ini lok-lokan yang kayak gini, teman-teman. Jadi kalau masang nanti diginiin. Ada 2 di sebelah sana juga 1. Ini masang diginiin. Nah gini masangnya nanti. Masuk baru dimacet. Tek, gitu. Oke. Terus ini baut 4. Dan ini dilepas juga. 1, 2, 3, 4. Udah 4 sama yang di sini, teman-teman. Tapi udah tak lepas ini yang di sini. Jadi sekarang cara bukanya, locknya itu ada di sini sama di sini. Kalau yang udah biasa tinggal ditarik, tapi berat mendingan dicongkel aja. Nah ini kalau udah biasa ya enak, ditarik dulu yang bawah ya, nyampe kayak gini, baru yang atas ini congkel. Coba yang congkel ya, pakai lap nyongkelnya. Nggak kelihatan. Nah gitu. Ini teman-teman locknya, teman-teman. Ada 2 sebelah sini juga. Posisinya nggak wangel ini. Posisinya ini kan. Nah. Sebenarnya ditarik juga bisa, tapi berat, teman-teman. Nah, ini locknya ya. Locknya di sini sama di sini yang biru-biru ini. Jadi kalau mamanya teman-teman belum pernah buka kan takut patah. Nah, ini caranya kayak gitu, oke? Okay? Cara membuka deck depan apa Scoopy yang terbaru. Oke, okay? Masangnya juga gampang. Nanti tinggal pasang doang. Coba pasang dulu aja. Tinggal diceplak gitu. Masukin. Nah ini udah pas, tinggal ditorong. Udah ya, pas ya. Oke. Bis. Mantap, gitu doang masangnya. Oke.